Kita baru nyampe hotel dari perjalanan Jakarta-Bandung dalam rangka dinas. Jadi ceritanya aku dan tim lagi diutus untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Telkom yang namanya Finding the Telkom Group Culture Heroes 2019. Jadi ini acaranya dari Telkom untuk mengapresiasi karyawan dan unit kerja yang berprestasi di Telkom. Dan kita ditugaskan untuk hadir dalam acara itu, ngikutin kegiatannya untuk bisa dapat pelajaran apa aja yang jadi culture value dari perusahaan Telkom yang which is selama ini dinilai sebagai entitas swasta yang punya budaya kerja yang sangat baik. Acara ini bakalan berlangsung 24, 25, dan 26. Sekarang hari Minggu, tanggal 23, jadi ya 4 hari ke depan aku bakalan stay di Bandung dan aku bakalan sebisa mungkin nge-share keseruan dan manfaat dari kegiatan ini kita semuanya. Enjoy the video. Halo Mas Haru. Dehatus ya Mas. Yo, kita udah ada di Telkom Corporate University dan kita bakalan nunggu buat opening ceremony. Ini tuh namanya Indigo Theater ya, jadi kayak halnya Telkom Corporate University ini. Aku kasih lihat. Kita udah opening ceremony di dalam, sekarang kita mau lihat exhibition di luar. BTW ini kamera baterainya habis, jadi ini pakai HP. Ini sama Pak Afirus, kabak kita, kabak RP dan Mas Maruf. Oke, ini tadi adalah vlog kegiatan hari pertama di Telkom Corporate University atau TCU. TCU itu apa? TCU itu ibaratnya kayak badan pelatihannya Telkom lah. Jadi ini bukan seperti Telkom University yang nerima mahasiswa ya, tapi mereka yang dididik di sana itu memang pegawai Telkom yang lagi program peningkatan atau pengembangan kapasitas atau para pegawai baru yang lagi di training. Kita ke sana melakukan kegiatan namanya benchmarking untuk menanamkan nilai-nilai budaya. Karena ini kegiatannya adalah lomba inovasi dalam sisi budaya kerja. Kenapa kita ke Telkom? Karena Telkom adalah salah satu yang berhasil merubah budaya kerja yang dulunya birokratis menjadi sangat korporasi seperti sekarang. Ya mungkin wajar ya, karena Telkom statusnya kan BUMN, tapi bagaimanapun dia tetap harus bersaing dengan korporasi yang lain. Dan itu nggak bisa dilakukan dengan cara-cara birokrasi konvensional yang kaku, ribet, korup, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita tangkap dari apa yang mereka tampilkan di booth, di pameran, di presentasi, di seminar. Dan inovasinya keren-keren, mencakup
banyak aspek, mulai dari kesehatan pegawainya, gimana ningkatin produktivitas kerja, gimana budaya problem solving di dalam kantor. Tapi ada satu hal yang aku lihat sebagai garis besar dari semua inovasi mereka, bahwa semua kebiasaan baik dan budaya kerja yang baik yang mereka mulai atau yang mereka inisiasikan itu di-trigger dengan nilai-nilai spiritualitas berbagi atau beramal. Contoh nih ya, salah satunya ada salah satu presentator yang mengatakan bahwa untuk menumbuhkan budaya olahraga yang biasanya dilakukan di hari Jumat, yang dulunya menyediakan anggaran untuk makan minum setelah olahraga, yang ujung-ujungnya tetap gak ada yang olahraga, mereka lebih men-trigger dengan membuat kebijakan sehat sambil berbagi, yang mana di setiap hari Jumat pagi itu para karyawan dipersilakan untuk olahraga lari dengan menggunakan distance tracker, dan setelah lari mereka menunjukkan distance trackernya, dan setiap 1 km jarak yang mereka tempuh itu dari bagian keuangan akan mengeluarkan 10.000 untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, hasilnya adalah jumlah pegawai yang ikut olahraga setiap Jumat paginya malah bertambah. Karena selain mereka ada motivasi untuk sehat, mereka ada motivasi juga untuk membantu sesama, berbagi, mendonasikan tanpa harus mengeluarkan dari kantong mereka, tapi dengan cara-cara yang juga menguntungkan bagi mereka, ya ini olahraga, tentu sehat toh. Nah, itu baru satu contoh, banyak lagi contoh-contoh yang lain di aspek-aspek yang lain. Tentu bagus-bagus karena 19 peserta ini adalah finalis-finalis yang sebelumnya udah diseleksi. Dari semua success story yang ada di sana, yang paling sering aku tanyakan adalah obstacle apa yang dihadapi sampai semua itu terwujud, dan rata-rata hampir semua dari mereka menjawab adalah resistensi dari orang-orangnya saat perubahan itu diinisiasikan atau di saat perubahan itu mau dimulai lah. Dan ya, itu adalah masalah yang hampir semua organisasi mengalami. Bahkan gak harus organisasi ya, diri kita sendiri aja kalau kita ajak untuk berubah itu kadang suka mager gitu loh, males. Ini disampaikan juga dalam sesi seminar Ibu Yuli, bahwa sifat dasar manusia itu kecenderungannya memang segan untuk berubah atau gak mau atau males. Dalam hal apapun itu, ketika ada suatu perubahan yang diusulkan, pasti akan ada resistensi di awal. Ngapain sih berubah, udah enak kayak gini. Dan selalu case-nya seperti itu. Meskipun padahal sebenarnya kondisi mereka saat itu gak enak, kalau diajak untuk melakukan perubahan, itu pasti nggak mau. Tapi kalau melihat success story tentang perubahan, semuanya pengen berubah. Jadi ingin ada perubahan, tapi nggak mau untuk berubah. Ini kelakar PDW ya. Ketidakmauan, kemalasan, ataupun ketakutan untuk berubah ini menjadi banyak momok yang menahan banyak orang untuk berubah atau meningkat, atau organisasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan menuju kualitas diri yang lebih baik. Banyak orang yang alergi dengan perubahan, banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya karena sudah terbiasa di situ. Mereka ingin hal-hal baik datang dengan sendirinya ke badannya tanpa mereka harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Padahal perubahan adalah suatu hal yang pasti, dan beradaptasi dengan perubahan adalah hal yang harus kita lakukan. Hal yang selalu melekat di kehidupan kita contohnya adalah waktu, yang tanpa bisa kita hentikan terus berjalan, terus berubah. Berubah detik, berubah menit, berubah jam, berubah hari. Kita pun pada akhirnya berubah umur, berubah sikap, berubah teman, berubah tempat. Semuanya berubah karena memang semua tantangannya itu berpindah, naik tingkat. Kebutuhannya lebih banyak, tantangannya lebih tinggi. Dan resistensi, sikap kita, rasa takut, rasa malas yang muncul untuk menyikapi perubahan itu hanya akan menahan diri kita dari mencapai kualitas yang lebih tinggi dalam hidup kita ya maksudku. Contoh misalkan kalau kita dari SMA masuk ke dunia kuliah yang biasanya hanya belajarnya teratur mulai dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 3. Tiba-tiba berubah harus ada jam pagi, lalu kosong, lalu ada jam malam. Kalau kita bersikeras untuk tidak merubah kebiasaan belajar kita, ya kita nggak akan survive di kuliah. Terlebih kalau teman-teman masuk di sekolah kedinasan misalkan, yang biasanya bangun jam 6, jam 7 lalu berangkat sekolah, ini harus bangun dari jam 5, olahraga. Ketika kita menolak untuk merubah sikap dan beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu, ya kita nggak akan sampai kemana-mana. Bahkan ketika kita sudah mau berubah pun, kalau kita merubahnya dengan keadaan yang terpaksa, maka hati dan pikiran kita hanya akan dipenuhi dengan negatif mindset yang akan membuat pikiran tertutup, dan semua ilmu yang hikmah yang ada di sekitar kita itu gak masuk ke diri kita. Jadi kesimpulannya, jadi orang jangan alergi perubahan bro. Karena perubahan itu punya dua sisi yang kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa adaptasi, bisa membantu kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau kita gak bisa memanfaatkan, ya rugi adalah diri kita sendiri. Kita bakalan terjebak di satu kondisi yang ya gak makin baik. Semua perubahan, berubah teman, berubah pekerjaan, berubah pasangan, berubah pendapatan, berubah tempat, waktu, budaya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja vlog. Oke, mungkin itu vlog hari ini atau kali ini ya. Sorry kalau lama banget gak upload video baru karena pekerjaan emang lagi padet. Resikonya sebagai ASN ya, kebanyakan waktunya digunakan untuk pekerjaannya ya, ini tugas negara. Jadi ya aku gak bisa sering-sering upload di YouTube. Tapi kalau kalian DM aku di Instagram, insya Allah aku masih balas kok. Aku yakin kalau Atta Halilintar itu PNS, dia juga gak akan bisa upload video tiap hari dan jadi 16 juta subscriber seperti sekarang. But yeah, this is my life, this is my way. Aku tetap bersyukur aku bisa bikin sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Ya udahlah. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe and share. Goodbye.